Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Kepulauan Bangka Belitung memberikan bantuan dana bagi pembangunan Musola Al-Ma'un Budiman Daud di kawasan Ciliwung. Dana pembangunan musola tersebut diharapkan bisa mengembangkan sarana ibadah sekaligus tempat pengungsian sementara bagi para korban banjir di Bantaran Ciliwung. Melalui sebuah program Babel Peduli atau Bangka Belitung Peduli, pembangunan Musola Muhammadiyah Al-Ma'un Budiman Daud disokong dana oleh Babel Peduli yang diinisiasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Elzaldi Rosman. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah warga sekitar menghadiri pertemuan antara perwakilan BPBD Bangka Belitung dan pihak Ketua RT Ciliwung Mas Huri. Perwakilan dari Kepulauan Bangka selaku Ketua BPBD Kepulauan Bangka Belitung Antariksa berharap dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan musola sekaligus tempat pengungsian sementara bagi para korban banjir di Bantaran Ciliwung. Nah, di sini kita coba sedikit berbagi dengan program Babel Peduli Pak Gubernur. Kami mencari kemarin dan akhirnya ketemu dengan jaringan Muhammadiyah dan alhamdulillah dapat memberikan bantuan. Memang bantuannya masih di Pak Gubernur, tapi dalam hal ini beliau sudah mengisyaratkan kita akan bantu antara 100 juta sampai dengan 200 juta. Nah, ini semua diperuntukkan untuk musola ini, dan dengan harapan musola ini juga dapat mengembangkan bukan hanya sebagai sarana ibadah tapi juga untuk sarana tempat pengungsian lagi seperti itu. Sementara itu, Ketua RT Ciliwung sekaligus Koordinator Pos Layanan Muhammadiyah Ciliwung Mas Huri menyambut baik pemberian dana tersebut. Babel Peduli ini awalnya kami tidak ada perencanaan untuk menghubungi beliau, tapi beliau yang Pemprov Babel yang datang dan menyampaikan akan memberikan bantuan, dan tentunya kami sangat berterima kasih sekali kepada seluruh warga di Bangka Belitung Kepulauan bersama Pak Gubernur tentunya yang sudah peduli dengan masyarakat yang terdampak di Jakarta. Meskipun kami tahu bahwa Bangka Belitung juga sedang mengalami cuaca ekstrim juga karena juga terdampak di sana. Tetapi tanpa mengurangi rasa ininya, beliau menyempatkan untuk ikut membantu meringankan warga yang terdampak di DKI Jakarta. Bangunan musola rencananya akan diperluas dengan pembangunan lantai 2 yang diperuntukkan untuk evakuasi sementara para korban banjir di bantaran Kali Ciliwung. Kohar Ariski, Ico Branski memberitakan dari Jakarta.